Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Saat ini kita semua tahu bahwa wilayah Mediterania Timur sedang memanas, di mana terjadi perebutan klaim teritorial ZEE yang kaya akan sumber daya antara Yunani dan Turki. Kedua negara dengan sejarah panjang peperangan dunia ini tentu memiliki kekuatan militer yang tak bisa dianggap remeh. Walaupun perseteruan kedua negara ini berada di laut, tapi pada video kali ini, kita akan mencoba membahas apa saja armada kekuatan udara atau alutsista udara yang dimiliki dan digunakan oleh Angkatan Udara Yunani atau yang biasa dikenal sebagai Hellenic Air Force. Berikut ulasannya. ...24 unit Mirage 2000 buatan Perancis. ...33 unit F4 Phantom 2 buatan Amerika. Dan 153 unit F-16 Fighting Falcon varian C dan D buatan Amerika. ...4 unit Embraer E-99 AWACS buatan Brazil. ...2 unit C-130H Electronic Warfare buatan Amerika. ...8 unit Alenia C-27J Transport buatan Italia. ...7 unit C-130 Hercules Transport buatan Amerika. ...1 unit Gulfstream 5 VIP Transport buatan Amerika. ...1 unit Embraer AMB-135 VIP Transport buatan Brazil. ...12 unit helikopter Bell 205 buatan Amerika. ...12 unit Eurocopter AS-332 buatan Prancis. ...45 unit T-6 Texan 2 Trainer buatan Amerika. ...39 unit T-2 Buckeye Trainer buatan Amerika. ...2 unit Mirage 2000 Trainer buatan Prancis. ...12 unit B2002 Sierra Trainer buatan Italia. ...4 unit drone Pegasus buatan Yunani. Dan itulah kekuatan angkatan udara dari negara Yunani.